cebur ya. Kadhe mana mainmu? Lebih ya kok lebih. Ya gua ngene Rio. Dari Bal. Dan berikut ada daftar nama pemain dari kedua tim yang dihadirkan pada malam hari ini. Jumlah voli dari Alex Wongkot menurunkan pemain ada sosok Eca Hanif, nomor punggung ada Adi nomor 10, Ekadia nomor 9, Fadil Masinggi nomor 6, Ardiansa nomor 3, Brandy nomor 4, Wangsit Aji nomor 7, Erza nomor 8, Stiaris nomor 5, Longgar sebagai libero dan Sugeng nomor 1. Dimasa Putra. Terus tadi gue kecewa cok. Rio. Timulah voli dari James Demelo menurunkan pemain ada Sumo nomor 9, Wahyu Agung nomor 8, Aswari Fahir nomor 5, Arif Randy nomor 11, Diki Wisnu nomor 1, Rio Raka nomor 3, Butoni nomor 6, Ricky Patrick 12, Pras nomor 10, Edo Lendo nomor 2, Dimas Soni ke 7, Bayu Gento nomor 5, Alvi nomor 14, dan Handoyo Gilibowo sebagai libero. Gue kena apa nih? Tepongnya. Lali om ya, nak mental kan? Juga cuaca ni, berani kan? Enak lah sebenarnya berikan sambut anak ibu aku. Ya, yang cerai lintang, pas jana lintang ni aja, pas jana lintang. Nampak servis bola pertama dilakukan Alex Wongkot, nomor 9 sosok Eka Dia. Lakukan dan kali kesan pertama dilakukan Alex Wongkot membuka angka GMSDM 1-0. Risang playmaker soal Aswar Rifa'in THM tajam, wasingnya Fadil mau dimentakkan di Bero 1-2 kembali dilakukan.
Pak Dilmas Singe masih terkurung pagar dan 1-2 kembali kalau terjadi. Kali ini Dicahani berhasil memanfaatkan bola, berikan angka pembuka Alis Wongkot 1-1. Servisnya Ardi, wasitnya Wahyu Agung. Nampak percobaan kurang semerelakan Diki Wisnu memberikan angka beruntun 2-1. Konsentrasi Ardian sah lakukan, wasitnya Wahyu Agung angkat tinggi Aswar dan 1. Salah juga dilakukan Diki Wisnu, angka beruntun Alis Wongkot 3-1. Konsentrasi Ardi lakukan tajam, 1-2 serangan servis luar biasa Ardiansa memberikan angka kali 4-1. Beri serangan servis lakukan Ardi tajam, passingnya libero tinggi luarnya Aswar. Ardi Freddy Andrianto memberikan angka 2-4. Konsentrasi si Jangkong Ari lakukan servis, wasitnya Eka Dian dan pagar rapat. Luar biasa yang dilakukan JMS Delno, berikan angka 3-4. Konsentrasi Ari, wasitnya Wangsit angkat tinggi. Eka Dian membalas tuntas lewat serangan 3 meter memberikan angka 5-3. Servisnya Eca dan kali ini kesalahan lakukan Eca Hanif, berpindah angka untuk JMS DIM 4-5. Ancang-ancang Diki Wisnu lakukan tajam, passingnya Fadil, Fadil Masinge mampu dimentahkan dan kali balasan dilakukan Wahyu Agung, masih mampu dimentahkan libero Eka Dian, rally panjang Ari masih terbendung pagar 1-2 yang dilakukan Wahyu Agung. Rally panjang terjadi dan masih kembali terjadi Alis Wongkot, masih mampu dimentahkan dia kali ini Wahyu Agung Pamungkas. Hasil penempatan sempurna Wahyu Agung memberikan angka JMS yang ke 5 sama. Diki Wisnu passing libero angkat tinggi, Fadil masih memerintahkan aliran balasan Wahyu Agung. Apa kesalahan dilakukan Wahyu Agung memberikan angka 6-5. Kembali memilih satu angka yang dibeli Alis Wongkot. Konsentrasi Fadil masih dilakukan, wasitnya Wahyu Agung dan kali balasan luar biasa dilakukan Wahyu Agung Pamungkas memberikan angka 6-6. Tony tajam, passingnya Fani langkah tinggi, Eka Dian passing luar biasa lakukan Eka Dian memberikan angka 7-6. Servisnya Brandy melebar memberikan angka JMS DIM 7-7. Konsentrasi Wahyu Agung lakukan long jump, passingnya libero angkat tinggi Ardiansa, hasil lewat serangan bola cepat memberikan angka 8-7. Konsentrasi lakukan Wangsit Aji tajam, passing suara libero Arif Rani melebar memberikan angka untuk kebahu di Alis Wongkot 9-7. Konsentrasi Wangsit lakukan passingnya Ari, jangkauan libero dan kali 1-2 penempatan nampak serangan dilakukan Eka Dian. Sempurna open spike dilakukan nomor 9 Eka Dian memberikan angka Alis Wongkot 10-7. Konsentrasi Wangsit Aji, passingnya libero timbulannya Aswar, Rio Rangka Haji balik tajam, produk lokal yang miliki JMS memberikan angka kali 8-10. Servisnya Rio tajam, passingnya libero angkat tinggi Ardiansa,
angka Alex Wongkot 98. Medunnya tol betul. Konsentrasi Eka dia lakukan libero Aswar Arei. Masih menerjang ke 1-2 kalau terjadi dan kali kesalahan dilakukan Alex Wongkot. Berikan angka JMSDM 99. Servisnya Aswar, passingnya Eka Dian penempatan dan kali kesalahan dilakukan Arek Diansa. Berikan angka 10-9. Masih Aswar Rifai, passingnya Wangsit, Wadil Masinge berhasil membobol satu pagar yang dimiliki Hutoni, memberikan angka 12-10. Servisnya Ardi, passing luar biasa Wahyu Agung, angka tinggi Hutoni membongkar dua pagar, memberikan angka JMS Jaipelu 11-12. Konsentrasi Ari, tajamnya Ari, passingnya Freddy Fadil, masih terkurung pagar rapat. Luar biasa ini lakukan JMS Dario 12-12. Servisnya Ari, wasitnya Wangsit dan kembali melebar yang dilakukan Alex Wongkot, memberikan angka 13-12. Tap on diminta official Alex Wongkot. Orasi hijau. Wah, orasi hijau, orasi hijau. Tajam, wasitnya libero, penempatan Eka Hadi terjangkau Ari. Satu, penempatan melebar, lekat Wahyu Agung. Berikan angka Alex Wongkot 13-13. Servisnya Eka tajam, Eka passingnya Ari, angkat tinggi Aswar. Wisnu Pratama 13-13. Konsentrasi Diki, passingnya Fadil, angkat tinggi dan kali 1-2 kembali pagar rapat luar biasa. JMS DM 15-13 jauh dua angka yang milih JMS. Konsentrasi Diki, Wisnu tajam, passingnya libero Fadil Masinge. Dalam percobaan kedua Fadil berhasil memberikan angka 14-15. Lakukan dan kali kesalahan dilakukan Fadil. Buat servis langsung memberikan angka JMS dan ngelut 16-14. Lakukan bakul sate. Bisa Hutoni, passingnya Fadil. Eka Dian cukup tajam. Eka Dian terbang memberikan angka 15-16. Servisnya Freddy, passingnya Ari dan kali serangan lakon Wahyu Agung Pamungkas, memberikan angka 17-15. Konsentrasi Wahyu Agung, lakukan servis, passingnya libero angka tinggi balasan Eka dia 16-17. Satu pada Ciu Kopan. Konsentrasi lakukan Wangsit, Aji tajam dan kali ini melebar. Kali servis kurang sempurna memberikan angka 18-16. Konsentrasi lakukan Wangsitnya Wangsit dan kali serangan 3 meter Fadil mau dimentahkan, nampak balasannya Diki Wisnu Pratama memberikan angka 19-16. Rio, wasitnya Wangsit, angkat tinggi Eca, Eka Dian belum terjadi dan kali serangan dilakukan Eka Dian 17-19. Konsentrasi Eka Dian lakukan, wasit Wahyu Agung
Ari mampu dimentahkan balasan 3 meter kehadiran CMS lewat Diki Wisnu dan Fadil Masike 18-19. Magetan bakul sate. Si Eka Dian lakukan wasit kurang sempurna. Lakukan Hutoni memberikan angka beruntun. Angka kemarin terjadi 19-19. Lakukan Eka Dian wasit libero angka tinggi Aswar. Are masih mau bermentakan dan balasan. Wadim Masinge 20-19. Mau diminta official James Hamglo. Kita kembali ke lapangan. 29-19 memimpin satu angka di Alex Bongkot. Apa serangan servis yang dilakukan Eka Dia. Dan kali ini kesalahan Eka Dia beralih servis ketiga kurang sempurna memberikan angka 20-20. Sampai main kali memiliki CMS Demlo Aswar Rifai tajam passingnya Eka Dia. Fadil masih gak memerintahkan dan balasan 3 meter Wayu Agung. 1-2 Fadil masih gak 21-20. Susu. Servisnya Arki, passingnya Wahyu Agung. Dan kali 1-2 pagar rapat luar biasa yang dibangun. Alex Bongkot 22-20. Konsentrasi Ardian sah lakukan. Wasingnya Hutoni. Dan Hutoni lewat open spike nomor 6 sang produk lokal ini JMS Demenglo memberikan angka 21-22. Ari tajam passingnya wangsit di belakang Eca. Fadil Masinggi dapat terbandung pagar rapat luar biasa 22-22. Eh gandul lah kang. Lakukan tajam Ari wasingnya libero. Dan kali 1-2 memetakan libero balasan Wahyu Agung masih mau memetakan dan Fadil Masinge 23-22. Fadil Kiong lakukan servis Echa di passing angkat 3 Aswar 1 spike membelah pagar dilakukan Wahyu Agung memberikan angka kembar terjadi 23-23. Servisnya Diki tajam kali ini dibiarkan saja lebar 24-23. Mana suaranya Alex Bongkot konsentrasi Fadil Masinge seberapa singari Wahyu Agung Kancok ayo payung kamu cok. Nanti lagi kok payung. Sik bola udan. Penonton. Bakul sate. Dan kembali Jailaga. Masuki sejak kedua kali ini. Penayung di payung. Cuk cok. Tuku. Nang omah kemana cok. Gile. Ngeceng. Urung tekan ambil tekan cok subah wani jobel gik roh hati nganggu iung gik balik ambil wah subah jubi awan jobel sedang meleceng ayo mas ayo susu nanti tidur terus nampak serang servis akan dilakukan JMS yang ngeluh sosok Rio Raka Haji. Servis Rio Raka wasingnya wangsit dan kali 1 penempatan luar biasa Ardian Sang memberikan angka pembuka Alex Bongkot 1-0.
Gandul no Kang. Servisnya Ardi, wasitnya Wayu Agung. Ardi ready memberikan angka kembar 1-1. Jangan mulai dendeng bro. Cari bola ke single janggut. Fadil Masinge Baleman. Angka tertentu. JMS 2-1. Lakukan kembali Aswar. Wasinge Kadian. Dian. Pagar luar biasa. Dilakukan JMS 3-1. Nomor nebakul cawut. Wasi Aswar, wasinya Dian, Freddy, luar biasa setelahnya Freddy, angka berpindah Alex Bokot 2-3, Ica Hanif tajam, wasinya Wahyu Agung, dan kali sentuhan yang dilakukan Diki Wisnu, memberikan angka JMS 4-2. Si Jangkung Arif tajam lakukan servis passingnya Eka Dian akan tinggi. Wasit Aji masih terbentuk. Dengan 1-2 JMS bangun serangan lewat. Ari Dian Wadi Masinge 3-4. Konsentrasi Pak dilakukan. Kenapa kesalahan servis dilakukan Fadil? Berbagi angka untuk JMS Melo 5-3. Diki Wisnu, wasitnya Fadil tinggi bolanya Eca. 1-2 wangsit Aji memetakan Ari dan balasan Wahyu Agung. Masih rally panjang terjadi. Wamba dilakukan. Jangkanya Diki. 1, penempatan luar biasa Ari Brady. 6-3 jauh baru angka NW JMS TMLO. Kali servis akan dilakukan di Kiwisnu tajam wasingnya Fadil Mikai Dian Melema 7-3. Servis dilakukan tajam di Kiwisnu Fadil angkat tinggi 1-2 nambah mampu dimentahkan dan kali penempatan Ari berjangkau Eca masih dari Rio Raka Tony Pani terbaca pagar luar biasa wangsit Aji berikan angka Alex Bokot 4-7 mata kurang banyak dari konsentrasi Brandy lakukan tajam melebar berikan angka 8-4. Surya rokan-rokan Butoni tajam Butoni passing Ibero angkat tinggi Ardiansa dan kali balasan 3 meter Ari lebih panjang nampak serangan dilakukan Eka dia 5-8 dengan angka yang lebih dari Bokot dari konsentrasi wasit Aji lakukan wasit luar biasa Ari angkat tinggi Wahyu Agung memperbatakan dan balasan 3 meter Fadil Masinge ada libero perempatan 1-2 Eka Dian kembali rally panjang tersaji Ari libero Dian masih mampu diselamatkan Aswar jangkai libero kali ini Eka Dian 6-8. Konsentrasi yang dilakukan wasit Aji tajam wasit Ari Wahyu Agung pamungkas balas tuntas bobol 2 pagar memberikan angka 9-6. Tuh langsung aku cok konsentrasi Wahyu Agung lakukan wasit sempurna libero akan tiga biasa dan kali Eka Dian kembali berikan angka 7-9. Dibutuhkan 2 angka lagi Alex Bokot untuk menyamakan kedua di sejak kedua konsentrasi Eka Dian lakukan tajam passingnya libero dan kali 1 spike menghujam dan lakukan quicker lokal sosok Rio Raka 10-7.
servisnya Rio, wasitnya libero angkat tinggi, Fadil Masinge, nyalasan Wahyu Agung, Walimar, berikan angka Alex Bongko 8-10. Ardian Satajam, wasitnya libero angkat tinggi, Ane, masih terbendung pagar, Ane Freddy. Buat percobaan kedua sempurna yang dilakukan baru 11 hari memberikan angka 11-8. Aswar Rifai lakukan servis Aswar jangkau libero, bolanya Eca terjangkau dan kami balasan apa? Pagar apa? Fadil Masinge memberikan angka 9-11. Eca Hanif kesalahan servis dilakukan sang setter Eca Hanif memberikan angka 12-9. Servisnya Ari tajam passing libero angkat tinggi nampak long ball kurang sempurna dilakukan Fadil memberikan angka 13-9. Lap servisnya Ari passingnya libero jangkaunya Eca kali spike melebar dilakukan Eka Dian. Remo diminta officially Alex Bongkot. Weh, kemau tuh lu. Tempuk. Lu cai jangan ngawur ya. Oper wani seru. Ayo. Sari bola. Udan. Ojo melung-melung, cuk. Ora tak kurang lah. Gambar Jaya Laga. Oh. 9 rilis serangan servis oleh si Jangkong Ari tajam wasing libero jangkanya Eca nampak serangan ke libero 1-2 dan kali 1-2 nampak Butoni terbaca pagar rapat yang dilakukan wangsit Aji memberikan angka 10-14. Konsentrasi Fadil Masinge pasingnya libero Wahyu Agung Asyraf Fadil serangan spike memerintahkan 1-2 Wahyu Agung weh cuy angka bertambah JSM 15-10 Diki Wisnu bukan Diki Wisnu 16-10 servisnya Diki passingnya Fadil tinggi belanya Eca Eka Dian balas tuntas Eka Dian berikan angka 11-16 gandul no kan ready passing seorang libero Rio Raka Hadi berikan angka JMSM ngelut 17-11 konsentrasi lakukan Hutoni tajam wasing sempurna dan kali satu spike melebar Eka dia 18-11 servisnya Hutoni wasing sempurna libero akan tinggi wangsing melebar angka 19-11 Bali servis tajam wasik sempurna dan Fadil wayang lorek Bolivar berikan angka 20-11 iya tapi lah apa ki iya takui servisnya Hutoni wasitnya Fadil jangkauan kurang sempurna dengan Eca Hanif 21-19 servisnya Hutoni tajam wasitnya Fadil angkat tinggi Eka Dian selamatkan libero 1-2 penempatan serangan dilakukan Alex Bongko lewat Ardiansa kemudian mentahkan Ari Dian Wahyu Agung 1-2
luar biasa kali ini. 1-2 Dekania 12-21. Terang. Masih nyari akan tinggi. Rio Raka memberi selamat dan kali ini Rio Raka Haji 22-12. Servisnya Wahyu Agung, passing libero dan kali spike. Serangan belakang cepat, quicker nomor 3. Rasa Fardiansa memberikan angka 13-22. Ikadian tajam, passing libero angkat tinggi. Rio Raka Hadi melalui penempatan sempurna Rio. Wale Imane 23-13. Wale Imane servis dilakukan Rio, passing libero. Masih mampu dikembalikan. Dan kali serang kembali Alex Bonga lewat Ardiansa. Rio Raka Hadi nampak jangkauan kurang sempurna, berikan angka 14-23. Ora yo tane kowe sik ngono. Tane utane. Sik ae. Iku sik to. Servisnya Ardi, passingnya Wayu Agung. Perempatan terbaca. Wadil masing. 15-23. Gandul napa? Ayo, ayo, kata musuh. Konsentrasi Ardian sampai nyari tinggulannya Aswar. Kali satu penempatan masih mampu diselamatkan. Ikadian 1-2 serangan dilakukan. Ari balikan sempurna dan gali. Ari Freddy 24-15. Diwale. Dia terlalu tajam Aswar. Biarkan saja melebar. Berikan nafas Alex Bongkot 16-24. Ica Hani lakukan sudah. Masih liberakan 3 Aswar. Iki Wisnu melebar kali ini. Berikan angka 17-24. Masih Eca tajam, Eca passing libero, tiba-tiba Aswar. Iki mau memetakan libero. 1-2 nampak serangan dilakukan. Arek balikan dan dibiarkan saja. Bok 5 menutup set yang kedua, dimenangkan tim Long Poli JPS yang mengelola skor set 1-1. Ojo nyenggol sikilku dedak banget. Matamu batuk cet anu cilcok gore. Tak syuting, gua terakhir. Mbak Utan, Mbak. Kemucuk. Yakin enggak turun tangan. Begini ada su. Iya, gini nyoh gua perlu itu. Ngerasa apa? Ini CP clear Sony clear bola. Oke bola. Lapangannya banjir. Kita masukin set yang ketiga.
Oh, pecuk iki, Bang. Ngasih getar pringe. Ya, aduh, itu gue bakar rumah kan rame. Banget di rame. Oh, iya. Nampak servi bola pertama dilakukan Alex Bongkot. Berseluruh ada sosok Adit. Lakukan tajam Adit. Passing area ke Giaswar. Adit Raidi buka kaki pertama di sejak ketiga benar lu, lapor nunggu karu klub ini. Konsentrasi Aswar Rifai lakukan servis passing semurai Kadian. Kadian balas tuntas memberikan angka Alex Bongkot 1-1. Servisnya Ardi, passingnya Diki angkat tinggi Aswar. Ardi kali ini melebar. Berikan angka Alex Bongkot 2-1. Servisnya Ardi, lakukan sudah passingnya libero angkat tinggi. Utoni terbenung pagar. Ari kembali. Dan kali pembalian kurang sempurna dilakukan Eca Hanif. Memberikan angka GMSM 2-2. Servisnya Ari tajam. Masih sempurna Adit angkat tinggi. Eca dia. Cukup sempurna Eca Dian menghujam. Memberikan angka 3-2. Lakukan Eca Hanif. Wasik semurah libero. Balasan luar biasa yang dilakukan di Q Wisnu Pratama. Memberikan angka GMSM 3-3. Servisnya Diki pasik libero angka tinggi. Dan kali ini pakar rapat. Luar biasa yang dilakukan GMSM. Memberikan angka 4-3. Lakukan tajam Diki. Wasik Suradit angkat tinggi. Eka Dian 1-2 angka disumbangkan. Dengan penempatan semurah Eka Dian memberikan angka 4-4. Wasik Eka Dian tajam lakukan servis. Pasiknya Ari angkat tinggi. Wadi Wago masih memberi selamatkan. Bombolnya Wangsit Aji. Pasiknya Ari tiba-tiba Aswar. Rio Raka masih terbenung pagar rapat luar biasa yang dilakukan Freddy. Memberikan angka 5-4. Lakukan Eka Dian passingnya Ari angkat tinggi. Wahyu Agung libero. Long ball dilakukan Wangsit. Ya Wahyu Agung memberikan angka GMSM 5-5. Konsentrasi Hutoni lakukan servis passing mereka Dian Ade. Penempatan semurah Adit memberikan angka Alex Bongkot 6-5. Servis lakukan Freddy passingnya Ari angkat tinggi. Wahyu Agung lagi-lagi Wahyu Agung menyumbangkan satu angka lewat spike tajam 6-6. Masih akan kembar terjadi. Konsentrasi Wahyu Agung lakukan. Wasit libero angkat tinggi. Ardiansa balas tuntas. Buat serangan bola cepat Ardi memberikan angka Alex Bongkot 7-6. Wasit Aji biarkan saja melebar. Beroleh pengamatan sempurna dengan Wahyu Agung memberikan angka 7-7. Servisnya Rio masih kekadian tinggi belanya Eca Ade. Lewat open spike memberikan angka 8-7 berpindah tempat.
Konsentrasi Adit lakukan wasing Ari dan kali ini Ari Freddy mencrotir ini cukup sempurna buat terbang open spike-nya. Ari memberikan angka 8-8. Wasit cukup berimbang kali di set yang ketiga. Konsentrasi dari lepas sang playmaker lakukan tajam Aswar dan kali balasan 1-2 Ari Freddy Ardianto 98. Aswar Rifai kembali tajam passingnya, wangsit angkat tinggi. Nika dia terbendung dan melebar dilakukan Nika Dian memberikan angka beruntun 10-8. Demo diminta official Alex Bongkol. Cacat radem. Ademe ora. Adem. Berarti kowe ayat memimpin dua kali ini. JMS dan melu tajam laku ke Aswar Rifai passing libero. Ardiansa. Cukup sempurna. Winger sang produk lokal ini miliki Bongkol memberikan angka 9-10. Lakukan tajam Ardi passing Wayu Agom. Gak rasanya Ardi Freddy Ardianto 11-9. Konsentrasi si Jangkung. Lakukan tajam Ardi passing libero dan kali serangan dengan Eka Dia 10-11. Butuhkan satu angka lagi Alex Bongkot untuk menyamakan kedudukan. Nampak serangan bisa dilakukan Eka Hani. Serbinya Eca passing Ari angkat tinggi. Wahyu Agung Pamungkas sempurna dan spike tajam Wahyu Agung. Tidak umum Wahyu Agung Pamungkas. JMSM Lo 12-10. Lakukan tajam Diki Wisnu angkat tinggi Eca Eka Dia 11-12. Konsentrasi Eka Dian tajam lakukan angkat tinggi dan kali satu kesalahan dilakukan Wahyu Agung memberikan angka kembar 12-12. Akankah dibelah oleh Bongkot ataukah JMS yang berhak melaju ke bagian final dan kali serangan lakukan Wahyu Agung 13-12. Konsentrasi hutan dilakukan wasing libero Ade 13-13. Wasing cukup rimbang di set yang ketiga. Serangan servis Jangkung Freddy dilakukan wasing Surari angkat tinggi Aswar Wahyu Agung. Lagi-lagi Wahyu Agung 14-13. Ngalahe. Suren. Konsentrasi Wahyu Agung. Lakukan servis wasing Adit dan kali ini kembali terjadi. Ari masih mampu dimentahkan. Adit. Bercok mantap. Ini dari Alex Bongkol. Bolo, kayak udah. Menang, menang. Dan bolo. Wis menang ya bolo. Cek Jun. Iya, Cuk. Iki ceten iya.